Jam berapa itu Pak kira-kira itu? Habis maghrib langsung rame ya? Pak kalau kayak gitu itu merugikan nggak sih Pak? Wah ya banget ya. Pripun Pak? Tanggapan. Itu ono sing agek buka. Atane terus dondol le. Kok sih dagangane kebuang. Bandu katane pecah to sate nang dodol ayam. Nasi ayam dalam. Pak harapannya untuk Jogja seperti apa Pak? Ya aman tenteran damai rukun. Ya itu harus hati-hati tapi mestinya itu kita tahu kalau ada pola mau pecah belah. Soalnya itu ada kebijakan. Berarti harus kebijakannya harus hati-hati juga Pak ya itu ya. Iya. Oke. Kita harus merusak. Kita itu harus waspada betul. Oke Pak. Tapi kalau karena melihat kurang hari ini kan Jawa Tengah Jogja ditutup. Antisipasi mungkin Pak ya. Iya sementara itu. Tapi tadi malam itu kan ratusan gitu masukkan di kawasan itu. Masukkan ke ratusan itu yang PKDN itu. Enggak tahu pokoknya orang lontong. Ya mudah-mudahan aman lagi Pak ya. Iya. Gunake pakan anak itu. Laporkan bahwa semalam terjadi amuk massa dan massa dari T1 yang menyelamatkan diri ke museum sehingga museum ada kena imbas dari ya massa yang bergerak ke museum ini. Oh, ini namanya museum apa Pak? Dewantara Birtikria. Oh, masih satu kompleks dengan pendopo paman siswa. Paman ya. Rusakannya apa sih ini Pak? Rusakan ya ada yang bersejarah ya meja, kursi, tempat sama pintu yang dipol. Oke Pak, tanggapannya Pak terkait ini aksi ini apa terjadi justru di Jogja gitu loh. Apa harapannya kami mungkin. Dari museum ya mengutuk keras karena ini sudah cagar budaya yang mestinya harus dilindungi malah diinjak-injak kan begitu. Kemudian langkah ke depan ini nanti seperti apa Pak? Ya kedepannya kita mengimbau kepada masyarakat yang bertikai karena itu masalah sudah diselesaikan ya harus diselesaikan dengan secara baik-baik. Secara internal nanti kita akan membuat penutup di museum supaya tidak terulang kejadian seperti ini. Dan mulai hari ini museum tutup? Ya sementara tutup karena masih ada koordinasi dengan pihak kepolisian juga. Museum itu meja apa nih? Meja Ki Hajar Dewantara. Meja tamu. Meja tamu. Berarti memang bersejarah Pak ya? Bersejarah sekali. Itu enggak ada nilainya malah. Rusaknya Pak betul nih Pak Nurwan. Kalau rusaknya enggak begitu Pak. Cuma ada satu kursi yang dilempar itu aja. Oke, terima kasih. Dan pintunya satu. Jadi saya sebagai ketua asosiasi museum Barah Musdi Iye merasa prihatin atas terjadinya kerusakan di Museum Dewantara Kidigriya Taman Siswa. Itu museum anggota Barah Musdi Iye, museum yang merupakan cagar budaya tingkat nasional mengalami kerusakan sehingga kami mengutuk keras ya, atas pengerusakan itu dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita tolong kalau benda-benda bernilai sejarah itu mohon dihormati karena bernilai sejarah, khususnya ini sejarah tentang pendidikan nasional yang diajar Dewantara itu sendiri adalah perintis kemerdekaan kebudayaan dan pendidikan nasional tentu nilai-nilai yang diwariskan benda-benda sejarah itu seyogianya itu dipelihara, ikut dirawat, bukan sebaliknya kemudian mengalami kerusakan. Pak, untuk kerusakannya apa aja Pak yang? Baik, kerusakannya seperti kursi itu bersejarah karena tempat duduk Ki Hajar Dewantara kalau sore melihat pentas anak-anak tulanan anak-anak pendopo utama siswa. Jadi kursi itu di itu selalu menghadap ke selatan kemudian melihat anak-anak pada latihan tari, latihan kangen carito, latihan dolan anak-anak. Itulah yang membentuk karakter anak. Satu
Pak, untuk fasilitas yang rusak juga apa aja, Pak? Mungkin? Ya, kalau pot ini pot juga. Pot-pot itu taman ini banyak yang rusak. Tapi insya Allah nanti dari rekomendasi kami kepada Asosiasi Museum Indonesia, mudah-mudahan akan ada bantuan kepada Museum Dewantara Kedigriya. Itu pernah mendapat penghargaan ya, Purwagala Graha yaitu dari Jakarta. Waktu itu di Jakarta itu tahun 2015, kriterianya adalah, kategorinya adalah museum tercantik. Museum tercantik sekarang mengalami kerusakan ini saya prihatin, dan tentu nanti kita minta kepada pihak yang berwajib untuk menyelesaikan agar bagaimana bisa diperbaiki dan sebagainya. Oke, terima kasih, Pak. Nama Pak? Kontak nama saya Ki Bambang Widodo. Oke. Baru polisi ikut turun ke belakang. Mas, sebagai cucunya Pak ini iya, ini iya. Perasaannya seperti apa, Mas, melihat masa yang banyak gitu masuk sini? Apa yang ada di pikiran Mas waktu itu, Mas? Yang penting. Pikiran saya tuh nangis, Mas, terharu saya. Terharunya ya itu tadi, kita sebagai anak cucunya sendiri, kita mau masuk rumah yang mau duduk itu kita nggak mau, Mas, nggak berani, karena benar-benar kita menjaga. Begitu malam itu melihat sampai diinjek-injek itu, saya nangis dulu. Dan yang kedua, saya sedikit bangga juga ternyata masyarakat Jogja juga masih menghormati yang kami gitu, karena kita bertiga tolong jangan naik pagar, tolong jangan cagar budaya. Mereka benar memang nggak berani loncat ke dalam, walaupun dengan nimpuk-nimpuk ya, tapi yang jelas mereka tidak merusak patung yang saya, terus apa, pendopo, itu aja. Terharu ya, kok ada apa ya, nggak ke... Berarti sejarah, memang nggak boleh kesini karena memang banyak peninggalan gitu ya, Mas? Iya, peninggalan-peninggalan dari Eyang dan juga apa ya, saksi bisu juga kan, Bung Karno kemari, bahkan yang belum lama kan hari Pancasila ya. Ki Hajar kan dari pemikirannya kan menghasilkan Pancasila tuh juga di sini gitu kan, bukunya ada di dalam tuh, Mas, 30 halaman tentang buah pikiran Ki Hajar yang berada di Taman Siswa yang akhirnya menjadi Pancasila itu. Oke, Mas, harapannya, Mas, akan kejadian tadi malam itu? Harapannya sesuai dengan slogan Jogja ya, Jogja berarti nyaman. Kita ingin masyarakat Jogja itu selalu nyaman, aman, damai buat yang datang ke Jogja ini. Karena memang Jogja gimana ya, kota pendidikan, banyak wisatawannya. Jadi kita ingin semuanya damai, tenang, kita nyaman. Itu harapan kita. Kita akan menyaksikan nanti seperti apa, kita akan melihat nanti bersama-sama tentunya, kalau itu cagar budaya dengan dinas kebudayaan ya, jangan sampai treatment yang kita lakukan nanti keliru, tetapi kita akan coba lihat seberapa parah kerusakan-kerusakan yang ada. Ini nanti akan menerjunkan tim untuk ya, nanti ya, pasti nanti dinas kebudayaan nanti bersama dengan tim baik itu DIY maupun Pemkot nanti akan melihat sejauh apa kerusakan. Mungkin lebih jauh dampak untuk sektor pariwisata, Pak, dengan hal semacam ini yang sering terjadi. Ya, sebetulnya pariwisata itu identik dengan hospitality ya, keramah tamahan, suasana aman dan nyaman, sehingga ini yang harus tidak boleh terjadi lagi di kota Jogja, karena tentu ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan wisatawan, membuat rasa aman nyaman wisatawan itu kan terhindar dari kejadian-kejadian yang seperti kemarin. Tentu ini kami saya sayangkan ya kejadian. Saya kira itu dimanapun bisa terjadi. Saya nggak tahu ya persoalannya apa, kesalahpahaman atau apa, kejadian itu kan hari berbeda ya. Hari berbeda di barang tites itu barang keru ya. Saya nggak tahu, masalah kita tunggu hasilnya gimana. Yang penting saya sudah mengeluarkan statement dengan paseduluran itu gitu loh, dengan harapan mereka juga sama-sama warga masyarakat juga, saya kira harapan saya juga bisa mengerti gitu. Semoga selesai aja gitu.